Jadi, gue udah ngumpulin beberapa alasan yang mungkin akan mereka pakai setelah tadi kalah lawan kita. Mereka siapa? Madrid sama MU. Lu habis bantai MU kan? Iya, tapi cuma MU doang, bro. Mereka mah emang langganan kalah. Eh, iya juga ya. Udah kebal mereka sama bulian. Beda kalau menangnya sama Madrid. Nah, itu. Gue baru aja ngalahin Madrid. Yang ada Mbappe-nya. Nah, itu. Itu juga pasti jadi alasan Madrid kalau ketemu gue. Yang pertama, bukan skuad utama. Yang kedua, Mbappe belum main. Yang ketiga, rumput di Amerika nggak enak. Yang keempat, Barca dibantu wasit. Yang kelima, ini yang paling mungkin diucap. Ah, cuma apa? Cuma pramusim. Ah, itu. Udah sih, kan cuma pramusim. Pokoknya kalau ditanya, ngomong aja, cuma pramusim. Iya, nggak perlu harus sampai masuk goa juga kali. Tapi mereka pasti bakal bully kita. Bukannya lu sering ya dibully? Jangan gitu dong, bro. Kata gua sih yang penting yakin. Musim lalu aja, Madrid juga dibantai sama Barca 3-0 di pramusim. Tapi lihat di akhir musimnya, Madrid angkat La Liga dan Liga Champion. Lu juga pasti bisa musim ini bersaing di Liga Inggris dan Liga Champion. Liga Champion? Boro-boro. Musim ini masuk Liga Champion aja kagak. Ya udah, berarti emang bapuk klub lu.